pintu masuk ke library-nya. Kampus Cienko ini benar-benar luas banget ini, dengan gedung-gedung yang mewah. Berada di bawah gedung perpustakaan ya. Ini adalah ruang kelasnya dari Cienko Teknologi University. Kita lihat cukup luas ya daerahnya. Ini gedung activity centernya, tempat aktivitas anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke ruang perkelasannya. Punya tinggi banget. Sedang belajar. Ini family mart-nya. Iya, gedungnya. Ini adalah gedung perpustakaannya ya. Untuk teknik mesin mereka sampai punya mobil Fuso sendiri loh. Ini adalah gedung buat research and development Institute of Mechatronic System. Ini gedung buat vehicle training workshop. Yuk kita lihat di dalamnya. Ada stok mobil apa aja nih buat latihan mereka. Wow, mereka punya bengkel sendiri. Ini untuk buat anak teknik mesin, mereka nyiapin banyak mobil nih buat dibedah-bedah. Wow. Lulusan dari teknik mesin ini udah qualified banget nih buat kerja. Nah, ini dia koleksi-koleksi mobil yang dijadikan bahan buat praktek siswa.
sini ada otomotif electric system overhaul, jadi untuk kelistrikan. Ini buat yang diesel engine, buat mobil diesel. Mereka kita bongkar-bongkar di sini lagi. Ini tempat automobile sasis overhaul. Yang ini overhaul vehicle synthesis overhaul. Ini adalah Department of Commercial Design. Jadi buat yang suka desain bisa ambil kuliah juga di sini. Depannya ada lapangan olahraga. Ini bagian lain dari Taman Universitas. Cienko Teknologi University ini memiliki kerjasama dengan lebih dari 200 universitas di Cina, Hong Kong, dan Macau untuk memperkenalkan pertukaran pendidikan.